Guys, selamat datang di channel saya, NSP2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara setel ulang pengaturan jaringan di HP Realme 8i agar datanya tetap aman. Nah, jadi jika teman-teman punya HP Realme 8i, ada masalah pada bagian jaringannya, nah beginilah cara menyetel ulang pada bagian jaringannya agar datanya tetap aman. Oke, langsung saja kita pencet pengaturan ataupun setelan HP. Ini dia pengaturan, kita pencet. Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP, kita geser ke atas. Kemudian di sini kita pencet pengaturan sistem. Kemudian di sini kita geser ke atas sedikit. Kemudian di sini kita pencet cadangkan dan reset. Kemudian di sini kita pencet reset ponsel. Ini dia reset ponsel, kita pencet. Kemudian di sini kita pencet reset pengaturan jaringan. Nah, ini dia yang atas. Kita ikutin sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita reset juga pada bagian reset semua pengaturan. Nah, ini dia reset semua pengaturan, ini sudah langsung sama jaringannya. Oke, langsung saja kita pencet reset semua pengaturan yang di atas itu ya guys. Kemudian masukkan sandi layar HP-nya jika ada. Kemudian pencet reset semua pengaturan yang berwarna merah. Kemudian pencet lagi reset semua pengaturan yang berwarna merah lagi. Tunggu prosesnya, ini dalam proses perbaikan. Nah, jika sudah selesai, nanti matikan HP-nya sampai benar-benar mati. Nanti HP-nya kalau sudah benar-benar mati, silakan nyalakan kembali HP-nya sampai benar-benar nyala. Nanti HP-nya kalau sudah nyala, maka HP-nya akan normal. Begitulah HP Realme 8i, semoga bermanfaat. Dadah guys.